Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat, teman-temanku yang berada di rumah. Inilah detik-detik terakhir para jamaah umroh akan meninggalkan kota Mekah. Inilah detik-detik terakhir para jamaah umroh akan meninggalkan Ka'bah, akan meninggalkan Baitullah. Inilah jamaah Tanur Mutmainnah dari Demak. Mereka akan meninggalkan Baitullah. Mereka akan meninggalkan Ka'bah. Isak tangis membasahi pipi. Ya Allah, ya Rabb, sangat terharu melihat wajah ibu-ibu kami. Sangat terharu melihat wajah bapak-bapak kami yang sebentar lagi akan meninggalkan kota Mekah, yang sebentar lagi akan meninggalkan Ka'bah, yang sebentar lagi akan meninggalkan Baitullah. Dan terlihat di wajah mereka muncul kesedihan, dan terlihat di wajah mereka muncul rasa haru, karena hari ini mereka akan meninggalkan Ka'bah, hari ini mereka akan meninggalkan Baitullah, hari ini mereka akan kembali ke tanah air, ke Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur segala dosa, mudah-mudahan ini menjadi penghapus segala dosa. Inilah ya, dan anak-anak kami juga yang masih kecil, ya mereka juga akan meninggalkan kota Mekah dan akan kembali ke tanah suci dan akan kembali ke Indonesia. Ya, inilah ya, Masya Allah, Tabarakallah, ya, inilah kesedihan yang dialami oleh para jamaah kita, ya, karena pada hari ini mereka akan meninggalkan Baitullah, mereka akan meninggalkan Ka'bah yang suci dan mulia ini. Dan inilah situasi para jamaah yang berada di dalam Masjidil Haram, yang berada di depan Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat wajah-wajah daripada jamaah kita, ya, wajah-wajah daripada jamaah kita yang hari ini akan meninggalkan Ka'bah, yang hari ini akan meninggalkan Baitullah. Ya, gimana kabarnya? Gimana perasaannya akan meninggalkan kota Mekah? Terharu. Terharu. Terharu sekali. Sedih. Ingin kesini lagi. Ingin kesini lagi ya. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak bisa berkata apa-apa ya. Insyaallah, insyaallah. Ya, bahkan juga ibu-ibu ini, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, gimana Pak? Gimana keadaannya pada hari ini? Alhamdulillah, kita sehat selalu, semangat selalu, atas ridho Allah, atas syafaatnya Allah. Luar biasa. Ya, gimana rasanya pada hari ini akan meninggalkan kota Mekah? Kesannya adalah haru sekali. Ya. Semoga Allah memanggil kita kami lagi untuk melakukan haji umroh yang kami harapkan menjadi mabrur. Amin, amin, rabbal alamin. Gimana Pak keadaannya hari ini kita akan meninggalkan Mekah? Apakah ada rasa sedih? Pak, gimana ya hari ini akan meninggalkan Mekah? Sedih, terharu? Ya, Masya Allah. Ya, inilah wajah-wajah para jamaah kita ya. Karena pada hari ini mereka akan meninggalkan kota Mekah, hari ini mereka akan meninggalkan Ka'bah atau Baitullah. Dan terlihat di tempat ini, Masya Allah, Tabarakallah, ya, banyak sekali para jamaah yang sedang duduk santai sambil berdoa, dan banyak sekali para jamaah umroh yang sedang melaksanakan tawaf di seputaran Ka'bah. Nah, ibu-ibu, ya gimana perasaannya hari ini akan meninggalkan Mekah? Sedih. Ingin kesini lagi. Inginnya berlama-lama di sini, Bapak. Ingin berlama-lama. Masih banyak yang kita minta, masih banyak yang kita hadapkan dari Allah. Ya, jadi inilah harapan para jamaah, ingin berlama-lama melihat Ka'bah Tabatullah. Gimana Pak perasaannya hari ini kita akan meninggalkan Mekah? Sedih? Terharu? Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ini gimana Pak perasaannya hari ini kita akan meninggalkan Mekah? Alhamdulillah, hari ini bisa melaksanakan tawaf terakhir, terharu, dan rasanya ingin menangis dengan salih semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya,
Alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan lancar, melaksanakan tawaf dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Ini dengan karena panduan dari Mas Farid dengan begitu semangatnya sehingga para jamaah ini sangat antusias melaksanakan umroh pada pagi hari ini bagi yang terakhir untuk wafatnya meninggalkan Ka'bah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Masya Allah, itulah sedikit paparan para jamaah sedih mereka akan meninggalkan Ka'bah atau Baitullah. Baik sahabat YouTube, sekian dulu tayangan video ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, subscribe, dan share bila bermanfaat. Saya Farid Mekah undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.